Apa tuh? Si mama kalau ngasih duit jajan, kebiasaan deh. Ngasihnya pasti bentuknya cek kayak gini. Kan kalau bentuk cek kayak gini, kalau mau jajan harus nyairin dulu ke bank, ribet gitu. Mana sehari harus langsung habis lagi. Kan pusing gitu gimana harus ngabisinnya. Buang aja kali ya, daripada dimarahin kan. Siapa sih yang lempar? Jelas kertas dari mana coba? Apaan nih panjang banget? Telur, beras, kopi, gula. Ya elah, Bu Siti, warung sepetak aja gaya banget. Iya iya besok gue bayar. Pan sini, bunga. Ya, gue jual-jualin lagi dong nih belanjaan. Susah banget sih jadi orang kaya. Apaan coba ini? Wah, bener. Patung belum dilap. Nggak ada lap, kertas aja. Iya nggak tuh? Iya nggak tuh? Lap aja. Yang penting kehidupan sehat stabil ya. Bentar. Kak, tadi aku yang naro kertas di motor kakak, follow IG aku ya. Lah, lihat-lihat tuh, dia minta di follow coba. Kira gue jomblo gitu dong. Kan ada kamu yang selalu menemani aku. Gak guna. Kertas apa ini ya? Cilau. Eh gila ya Astagfirullahaladzim, ini tugas semua sebanyak ini, ya ampun. Deadline hari ini Astagfirullahaladzim, banyak banget, gak sanggup. Apaan nih? Selamat, Anda mendapatkan hadiah sebesar nipu ke orang yang lagi tidur. Ah iya, hari ini kan ada gratis ongkir. Belanja kali ya. Nah, ini celana kayaknya bagus. Atau tas juga bagus. Tapi mahal banget. Di apaan ya? Yang paling murah sih kerudung. Apa beli kerudung aja? Kayaknya kerudung kali ya. Tapi pengen celana, kan lumayan buat dipakai sehari-hari. Atau ya udah kali ya, yang paling murah kerudung. Apaan sih? Saldo ATM. Ya ampun, saldonya aja cuma segini. Cukup beli apaan? Diambil juga gak bisa. Aduh, udah gagal. Apaan nih? Selamat, Anda diterima di PT Berenyit
sebagai OB. Perasaan gak pernah ngelamar di PT Berenyit. Udahlah, gak penting. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang asik, janda lebih menarik.